Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmir Zaldi. Saya dari gelombang 1, angkatan 5, kelompok 3, penempatan Kentah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan apa yang saya dapat pada lesson learning di Latsar hari ke-5 ini. Jadi, hari ini kami mendapatkan tugas refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi. Kami menguraikan bagaimana nilai-nilai berakhlak diaktualisasikan oleh para pegawai di instansi atau unit kerja kami. Kami juga diminta untuk membuat rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas aktualisasi tersebut. Sekian cerita distance learning pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.